ajak kamu buat jalan-jalan ke Sukoharjo untuk melihat potensi wisata yang dimiliki Sukoharjo. Tapi kira-kira potensi wisata seperti apa ya? Alamkah? Kerajinankah? Edukasi? Atau seperti apa? Kalau penasaran, ikutin Iken di Mata Kaki. Sobat Solopos TV, Mata Kaki kali ini Niken mau ngajak kamu berpetualangan seru buat menemukan harta karun. Pada nggak percaya? Tapi beneran kok. Sini, kalau masih nggak percaya, Niken ajak Sobat Solopos TV ketemu sama Pak Kokor. Beliau yang bakal nunjukin ke kita sebuah tempat yang banyak harta karun terpendam. Beliau adalah seseorang yang akan mengantarkan Niken menuju ke tempat yang tadi Niken bilang. Sekarang Niken mau ketemu dulu. Tangan saya ya. Ceritanya membuat hati kita terkejut. Ya. Awas loh kalau saya nggak terkejut. Harus terkejut. Kalau gitu berangkat sekarang. Oh, siap, siap. Ya. Gak ada kesibukannya? Tidak ada, kapal. Kamelan ya. Niken dibawa ke tengah sawah di siang bolong. Sempat berpikir, apa coba yang spesial di sini? Sama kok kayak sawah pada umumnya. Di sawah ini Pak Kokor mulai cerita kalau pada zaman dulu tempat ini adalah kuburan Buddha, di mana pada waktu itu orang yang meninggal selalu dikubur beserta dengan harta benda kepunyaannya. Bisa berupa emas, perhiasan, mutiara, perkakas-perkakas, bahkan hewan ternak. Setelah Pak Kokor cerita sekilas tentang sawah ini, Niken mulai tertarik dan penasaran untuk membuktikan. Beneran gak sih kalau banyak harta karun terpendam di sawah ini? Nah, disinilah tempat yang saya katakan itu. Saya memang terkejut, Pak. Karena saya dibawa ke sawah. Iya. Maksudnya gimana ini? Nah, spesialnya apa ini di sini, Pak? Nah, di sini. Sejarah Sukoharjo terpendam di sini. Karena di sekitar sini ini diduga oleh para ahli adalah kuburan kuno Buddha. Kuburan kuno Buddha dibuktikan dengan apa? Sampai kemarau terakhir kemarin itu masih banyak orang menggali itu, lihat. Orang menggali tanah atau sawah ini untuk dicari emas, pundi-pundi, kemudian manik-manik atau mote-mote, kemudian juga gelang, kemudian juga berlian, anting-anting, kalung, inten. Ini semuanya ada di sini. Ada di sawah ini? Ada di sawah. Kita lihat dari dekat, Pak. Dekat mana ini? Nah, ini. Ini adalah
adalah bekas galian orang-orang dari Jawa Barat, Jawa Timur, dari Jawa Tengah, pokoknya dari orang luar Sukoharjo. Yang nah, itulah kuncinya. Kenapa mereka tahu? Karena mereka mempelajari sejarah. Jadi kita kan mereka mempelajari sejarah bahwa di Sukoharjo mungkin ada emas, dan ternyata mereka memang pergi ke sini. Lihat ini tembikar. Ini adalah tempat emas atau berlian atau intan. Yang kalau pada zaman dulu kan, kalau orang kuno dikubur, barang-barang kesayangannya, perhiasannya mesti dibawakan. Dan ini kalau ini benar ya, saya juga bukan ahlinya, tetapi ini adalah tulang manusia, ini serpian dari kepala ini, tengkorak. Iya kan? Lihat ini. Untuk mencari galian di sini itu perlu peralatan khusus. Jadi satu, mereka itu punya tenaga ahli yang paranormalnya, yang menunjuk dengan mata batin. Dia nunjuk, oh di sini, di sana gitu, ada emas, ada perhiasan. Jadi nggak asal yang ah. Nggak. Kenyataannya kan ini acak ini, iya kan? Nggak asalan kan? Tidak semua itu jodoh. Kalau sudah sampai berapa? Ya sampai setengah meter. Bahkan kalau yang ini masih jadi teka-teki, tapi kok banyak saksinya ya. Jadi di sebelah sana ada kuburan kunonya itu masih berupa banduso, terbelo, peti matinya itu panjang 14 meter. Iya. Itu 14 meter itu kemungkinan karena dia bawa barang-barang apa? Masih banyak pertanyaan, apakah memang orang dulu itu tinggi-tinggi, atau mereka bawa perhiasan, atau mereka memang dari orang yang berada. Jadi kalau orang berada, kalau satu kuburan keluarga bisa juga kan. Nah ini butuh